gue udah sampai di Umeda, Osaka. Gue naik kereta dari resto, jadi dari Karawamachi. Cuman satu kali, nggak perlu ganti-ganti. Naik kereta Hankyu. Nah ini keretanya langsung balik lagi ke Kyoto Karawamachi. Umeda, Osaka, langsung berasa vibesnya beda banget. Dan di sini lebih dingin dari di Kyoto kemarin, gila dingin banget. Guys, malam ini gue nginep di Umeda, Osaka. Ini hotel baru, Hotel Villa Fontaine. Ini toiletnya terpisah. Sayangnya di sini gak ada bathtub, jadi cuma ada shower. Ini amenitiesnya eco-friendly. Sisir. Ada kulkas juga. Semua hotel ada air purifier. Ada kettle. Japanese green tea, coffee, hair dryer. Ini gue dapetnya yang twin bed. Jadi tadi gue satuin. Ini twin bednya gede loh. Harganya 1,1 juta udah termasuk breakfast. Dan di sini kerennya self check-in. Ini ada piyama juga. Ada 2 set di sini. Kalian mau lihat bawaan gue seperti apa? Ini gue bawa backpack, koper gedenya 1, koper cabin 1, tas gue bawa 2. Ini bajunya, yang ini baju kotor, ada yang dibawa lagi baju kotor dan diselip. Terus baju gue cuma segini, gak banyak guys. Terus karena di sini lagi dinginnya itu dingin angin, jadi gue cuma bawa 2 ini. Thank you.
鰹焼き、鮭の練り焼き、そして鯖の味噌煮ご用意させていただいています。いかがいたしましょうか。 Gua nginep di Osaka Villa Fontaine Grand Osaka Umeda. Jadi ini dekat sama Umeda Station. Mau ke Dotonbori harus naik kereta lagi. Tapi di sini lumayan seru sih. Banyak banget restoran. Ya kayak Dotonbori, banyak kafe, banyak bar. Ini gua dapet nya harganya 1,1 juta. Mungkin normal price-nya bisa 2 jutaan karena ini masih promo opening. Dia baru buka bulan Agustus kemarin. Dengan harga 1,1 jutaan udah dapat breakfast. Bisa buat berdua. Lokasi pasti strategis, ke station apa Umeda Station itu cuman 300-an meter. Terus keluar depan semua ada makanan. Setelah check out dari hotel ini, gue akan pindah ke Dotonbori. Gue nginep deket Namba Station. Di situ gue akan stay sekitar kayaknya 4 malam. Habis itu baru ke Tokyo. Lumayan ya, cuma ada lift sih, semuanya naik tangga aja, olahraga dikit guys. Bagusnya kesini sore pas sunset. Gua datangnya siang begini, tapi langit cerah sekali dan anginnya kenceng guys. Bagus banget. Ya.
Guys, sering banget pada bilang ke Jepang itu ribetnya naik kereta. Di sini gue nanti akan jelasin gimana cara lihat Google Maps buat pindah-pindah hotel atau kemana aja. Di Google Maps cukup akurat dari jam, pintu exit, mau platform berapa, naik kereta apa, atau naik bus apa yang tercepat, semua ada. Ini gue tadi dari hotel di Fontaine, gue mau pindah ke Hotel Vessel Inn di Namba Station, dekat Dotonbori. Nah, ini Google Map-nya, gue jelasin ya. Tadi kan gue dari Villa Fontaine Grand Osaka Umeda, gue mau pindah ke Vessel Inn Namba. Ini ada opsinya, mau naik kereta apa, ada Midosuji, ada Yotsubashi, ada Tanimachi, ataupun ada bus. Karena gue bawa koper lumayan gede, kalau naik bus kan ribet. Kadang bus suka full. Jadi gue naik kereta, mana yang paling cepat? Ini 18 menit, 23 menit, 24 menit. Ya udah, kita naik ini ya. Jadi tadi jalan kaki 400 meter ke Umeda Station dari hotel. Nah, nanti tinggal pilih. Subway-nya itu harus yang Midosuji Line. Jadi ada pilihan JR, Hankyu. Terus kita pilih yang Midosuji. Ikutin aja. Di situ ada petunjuk di setiap ininya. Kayak begini. Nah, itu ada petunjuk naik kereta JR atau Kinteru atau Midosuji. Itu ada tanda panah. Jadi gampang, guys. Lanjut sini. Dari ini Midosuji, jamnya juga ada. Terus, nah ini juga komplit banget, ada platform. Tinggal lihat aja, platform 1 atau 2, lihat ini. Kalau kurang yakin, lihat ini, Nakamozu. Berarti keretanya arah ke Nakamozu. Tapi nanti kalian berhenti di Namba Station. Terus ke hotelnya, kan gue ke hotel Vessel Inn. Vessel Inn itu lewat pintu mana keluarnya? Exit via 24. Nah, ini exit dia 24. Terus kalau kalian bawa koper kayak begini, kan ribet, harus naik tunggu, naik turun tangga atau naik turun tangga. Kalian lihat di mana yang ada lift. Nah, harus pakai lift, kalau enggak capek angkat koper, guys. Ini gue lanjut jalan dulu mau ke hotel. Buat yang bawa koper itu emang PR banget, harus nyari yang ada lift atau eskalator. Nah, ini gue mau ke hotel. Udah keluar ini tadi gedungnya. Tadi itu exitnya ada dari 1 sampai 30-an dan gue exit 24. Ini tinggal jalan kaki 200 meter doang. Nah, udah sampai sini langsung nyalain Google Map. Langsung ketik mau ke tujuannya kemana. Nanti kalau nggak ngerti silakan tanya di kolom komen, guys. Gue udah sampai di hotel. Ini nama hotelnya Vessel Inn. Ada kulkas. Amenities nggak ada. Jadi bisa ambil free di bawah, di lobby. Itu handuk. Gantungan baju. Cukup nyaman. Cukup gede sih buat single bed ini. Di mana-mana hotel ada air purifier. Ini tong sampah. Nah, kalau kemarin-kemarin tong sampahnya kecil banget. Kok ini gede? Oh, tapi di situ juga tong sampahnya kecil. Ada bathtub. Nah, di Jepang mereka nggak pelit. Sampo, sabun, gede, ada conditioner. Bahkan ada sabun muka. Ini biasa buat cuci tangan, buat sabun muka, buat mandi. Itu bisa all in one. Terus, biasa kan hotel di Jepang itu kecil-kecil, sempit.
Jadi nggak ada space buat koper. Nah, ini dia ada kolong. Kolongnya bisa buat taruh koper, guys. Gua bakal stay di sini selama 4 hari. Dan hotel di Jepang selalu menyediakan charger. Ada yang Android, ada iPhone, komplit. Hair dryer ada. Harga per malamnya untuk Osaka lumayan mahal. Ini karena lokasinya di Dotonbori. Harganya 800. Guys, ini gue ada di Dotonbori. Ini hotelnya di belakang Dotonbori ini. Seberang jalan kaki sudah ke Glicoman. Biasa orang kalau ke Osaka foto-foto di Glicoman. Terus jajan takoyaki. Terus okonomiyaki. Ternyata ramai juga ya. Yang sepi tuh di Kyoto. Nah, ini pasti orang beli takoyaki. Ini mandatory Osaka. Kalau belum ke Glico, kayaknya belum ke Osaka ya. Biasa banyak yang foto-foto di sini. Ini gak ada orang. Sepi, guys. Akhirnya gue serasa lagi di Jepang karena udah lagi di Osaka, udah di Glico. Kalau di Kyoto kemarin sepi banget. Di sini rame, kemarin di Umeda aja udah rame banget Umeda. Kayaknya lebih rame di Umeda daripada di Dotonbori sini. Habis nih gue mau cari makanan. Gak tahu mau makan apa, lihat-lihat aja dulu. Pengennya sih makan hamburger beef. Kalau enggak, ramen lagi. Ini babi bagian samcan. Lapor dulu. Malam-malam lapor ramen dulu, guys. Gue di Nara udah ada tujuan. Gue mau makan mochi karena buat video visualnya bagus. Terus makan di restoran, bukan restoran sih, rumah makan kecil yang dikelola sama couple yang udah tua
jualannya khusus tuna. Nanti gue akan review, kita langsung jalan.